Betul nih sehat. Iya sehat. Sehat fisik ya. Iya sehat. Mental semua. Sehat. Sehat semua. Kantong? Sehat semua. Wah. Boleh minta waktunya sebentar bang? Boleh. Ngobrol kita? Iya. Oke. Gimana kita ngobrol ya? Di ban itu enak bang? Bisa bang? Iya, jangan. Janganlah, biar nampak langit. Jadi agak cerah gitu pandangan kawan-kawan netizen kan? Cik, boleh. Bekas mobil. Oh, ah? Bekas janda. Oh, bekas janda. Nah ini 081 ini sahabat. Jadi ini pas tepat Bang Rizky di belakang unit. Nah ini kita mau bincang-bincang sama Bang Rizky nih. Bang, kabar abang sekarang gimana bang? Sehat. Betul nih sehat? Iya sehat bang. Sehat fisik ya? Iya sehat. Mental semua. Sehat? Sehat semua. Kantong? Sehat semua. Wah. Nah ini nih yang kita suka dari Bang Rizky ya. Tetap dikatakan sehat semua bang ya. Karena itu doa bang ya. Doa itu. Ya. Jadi bang, ini pasca kemarin laka di arah Ratu Prapat kalau nggak salah ya. Nah itu apa kesan yang positif yang bisa abang tangkap bang? Pesan positif. Kesan-kesannya. Kan setiap musibah pasti ada hal positif yang bisa kita tangkap dari masalah kan. Mungkin ada yang bisa abang tangkap dari situ. Ya kalau kurasa ya. Hati-hatilah ya kan. Iya. Jadi pelajaran lah. Pelajaran. Besok biar lebih hati-hati kan. Iya. Gitu. Tapi rata-rata di driver kedua itu ya bang ya. Apanya? Di supir kedua kenanya ya bang. Iya. Ya? Yang bukan di abang ya, bukan di tangan abang ya. Jadi sekarang kan unit ada di bengkel Pak Regar kan. Regar ya. Untuk 045-nya itu selama di bengkel abang apalah kegiatan ini bang? Belum ada kegiatan, bantu-bantuin reparasi aja. Oh, bantu reparasi tapi kantong tebal juga ya? Oh iyalah. Oh. Ya, kabarnya kemarin saya dengar dari salah satu kru bengkel lah kan, abang ngisi trip naik Novin lain, itu gimana kabarnya? Oh itu kan rencana. Oh rencana ya. Rencana mau istilahnya sambil ngisi waktu kosong lah sambil nungguin dari bengkel nyerak dulu sama satuan amanah. Tapi nggak jadi. Jadi. Oh jadi. Jadi. Maksudnya udah kapan? Oh, belum berangkat. Belum. Oh rencananya kapan tuh? Yang nggak ada lahan besok. Oh ya, besok. Siap. Mobil hari ini besok. Oh lagi di reparasi. Jadi 166 kemana itu bang? Kalau pastinya sih nggak tahu kemana, yang jelasnya ini dibilang Pak Pamilu ya. Oh yang sama dibilang, Pak Pamilu lah. Bilangnya cadangan. Oh, cadangan ya. Kalau cadangan kan berarti ngisi yang kosong. Kemana aja yang kosong berangkat. Oh. Jadi tripnya nggak bisa ditentukan. Oh iya, ibaratnya siluman lah ya. Nah, iya. Mana yang kosong masuk, mana yang kosong masuk ya. Untuk saat ini ya. Iya. Walaupun kantong tebal tetap ngisi trip juga ya bang. Ya, tebal sih nggak pernah tebal kan. Oh, iya. Ada lah. Ada. Tipis tapi merah semua ya. Jadi bang, menurut abang mungkin dengar abang perkiraan untuk 045 itu selesai itu kapan lah kira-kira? Untuk bisa ngaspal lagi. Kemarin kan sebelum mau nyarap, aku cerita sama Pak Regar bengkelnya. Ya udah nggak apa-apa dulu nyerap, kurasa dapat ini satu trip dua trip katanya. Oh. Berarti sekitar hampir sebulan juga lah itu. Kurang lebihnya. Kurang lebih sebulan ya. Itu bisa selesai dan kembali mengaspal ya. Ah, iya. Jadi apa pesan bang untuk kawan-kawan driver di perjalanan bang? Mungkin ya. Abang punya trik sendiri bagaimana supaya
apa ya, trik-trik di jalan itu supaya penumpang nyaman, keselamatan terjaga. Ya, intinya pokoknya berangkat kita sesuaikan dengan doa. Doa. Tetap hati-hati dan waspada. Waspada ya. Karena banyak nyawa yang dibawa. Iya, nyawa yang dibawa semua. Pelan-pelan aja, ngapain kita buru-buru. Itu kemarin itu, Bang. Aku baru aja dari Eknabara, kan aku naik kereta pulang kampung tuh kan. Baru balik ke Medan, satu harinya kejadian lah orang Abang. Oh, makanya aku, wih, kalau aku tunda satu hari, ketemu lah kita di jalan itu. Aku terkejut, Mak. Sampai ku bilang sama adikku, Medan Lintas, apa, Eknabara Lintas. Coba dulu, tengokkan dulu 045. Waduh, aku lagi di luar, Bang. Waduh, kayak mana kondisinya, aku bilang kan. Karena subuh-subuh ya, subuh-subuh ya. Menjelang subuh lah, menjelang subuh. Tapi nggak ada korban jiwa ya, Bang ya? Itulah apanya, istilahnya nggak pala apa kali, agak kayak Bang bilang ada hikmahnya juga lah. Nggak ada kejadian, nggak ada korban yang serius gitu. Paling cuman bekas-bekas kaca yang pecah itu ada yang ke tangan. Cuman itu aja. Tapi itu udah selesai semua ya, Bang? Udah diobatin. Sewanya kan ada yang mau diobatin, ada yang mau dipusuk. Gitu ya. Udah kita apakan semua. Jadi semua udah clear, nggak ada masalah dengan penumpang lagi ya, Bang ya, biar kawan-kawan tahu juga ya, tidak ada kendala lagi. Dan tinggal kendala di bengkel. Bagaimana 045 ini bisa selesai dan bisa mengaspal. Nah, itu ya, Bang ya. Oke. Jadi buat Bang Rizky, semoga kantongnya tetap tebal, Bang Rizky ya. Tetap bisa tersenyum dan kalau senyum itu harus. Harus ya. Gak boleh kita dan cemburu. Jangan lupa, jangan ditahan-tahan kalau sudah memang waktunya. Itu ya kan. Kayak Bang Sangkut dan duluan. Nah, ini Bang Rizky nih. Belum. Belum ada rencana apa? Lagi belum terkumpul banyak ini apa ini? Belum ada rencana. Belum ada rencana. Ini jadi low profile ya kita lihat Bang Rizky ya untuk rencana berumah tangga aja masih santai-santai ya. Tiba-tiba udah ada undangan aja. Ya. Mudah-mudahan lah, Bang ya. Iya, mudah-mudahan. Okay. Saling mendoakan. Saling mendoakan ya, Bang ya. Oke, terima kasih Bang Rizky. Sampai ketemu lagi Bang Rizky. Siap. Oke. Haolong yau, semongko. 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 Oke, sahabat, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Rizky X Cincu 081 dan sekarang 045 nih. Enggak Cincu, sama aja. Inilah. Apa enggak? Jangankan anak gadis, nenek-nenek aja kelepek-kelepek nih. Oke, Bang Rizky ya. Siap, Bang. Makasih. Yo. Nah, ini kondisi di sini ini sahabat ya. Kebetulan kita tadi lagi mantau 220. Nah, ini ada Bang Fauji dan Bang Rizky nih. Sini. Ini ada kawan-kawan YouTuber juga sebenarnya. Nah, untuk di sini suasananya kebetulan kosong ya. Banyak kan bus pada di lintasan, mungkin ini pada kosong nih, parkir untuk daerah terlarang nih, kosong. Nih di sini juga ya, bersih ya. Oke, sahabat, kita doakan untuk 045 di bengkel Pak Regar bisa secepatnya selesai, clear, supaya bisa mengaspal kembali seperti biasanya, dan doakan tidak ada lagi kendala-kendala di jalan dan semua fokus jaga keselamatan, dan mudah-mudahan banyak sewa, banyak paket untuk kedepannya 045 berangkat. Nah, ini sabar di Medan, demikian bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi masukan bagi kita semua pengguna jalan raya ya, terutama kawan-kawan driver yang membawa banyak penumpang ya, harap untuk berhati-hati, fokus,
menjaga keselamatan kita semua. Terima kasih, Zai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan, Cikui, Cikui, Cikui. Balik, Bang? Balik. Ya. Ya, Bang. Balik dulu, balik. Oke, oke, oke. Mau ngawal ya? Ngawal. Oh. Gak ada Bang Lesun ya? Sama Bang Rizky. Wah, kebetulan cuaca mendung. Hujan. Ya, dong. Tret 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 tret. Itulah. Kau udah dibuka dong. Aku lagi nyau dong.